kalau kamu nangis. Kau boleh ke berubah? Kalau Aileen tak suka, ibu takkan paksa dah. Ya Allah, ya Tuhan. Dia ada yang terbaik untuk kasih kepada pertalian antara kami. Sorry, tak balik semalam lepas you tolong ni. You busy kot. You are mine, Aileen. Salah satu jalan termudah untuk perempuan masuk ke syurga adalah mentaati suami. Hello rekan prediksi. Pada konten kali ini, Mimin akan mereview sebuah sinopsis drama terbaru Malaysia dengan tajuk Syurga Itu Bukan Mudah. Yap, drama yang diarahkan oleh Era Rahman ini akan menghiasi skrin drama Melayu melalui slot mega drama di Astroria guys. Dan yang lebih menariknya lagi, drama ini akan menggandingkan sederet pelakon hebat Malaysia seperti Anna Jobling, Amir Ahnaf sebagai pelakon utamanya guys. Kabarnya guys, drama ini akan menjadi pengganti siri drama My Famous Ex-Boyfriend di slot yang sama. Oke, buat korang yang penasaran seperti apa sinopsisnya, berikut ulasannya. Drama Syurga Itu Bukan Mudah mengisahkan tentang seorang gadis bernama Aileen yang mencari makna syurga melalui ketaatan dan juga kebahagiaan seorang suami. Ia pun bercita-cita mau memiliki suami yang akan membimbingnya sampai ke syurga guys. Aileen mengakui bahwa mentaati suami adalah salah satu jalan yang paling mudah bagi wanita untuk menjejaki syurga guys. Nah, Farid Tan Sri Muhammad Amin jelas memenuhi syarat sebagai suami yang diimpikan Aileen. Yang lengkap dari sudut agama dan juga tanggung jawab dalam kehidupan dunia guys. Tapi sayangnya guys, kebaikan Farid ini ternyata hanyalah luaran saja. Wow. Oke, sebelum kita lanjut ke ulasan lebih detail, jom kita saksikan siapa saja deretan para pelakon dari drama ini. Ya, di urutan pertama ada Amir Ahnaf yang melakonkan watak Farid, Anna Jobling sebagai Aileen, Alia Iman sebagai Farah, Fadil Masud sebagai Arman, Dinas Mukhtar sebagai Umira, Dian Piramli sebagai Aminah, Steve Yap sebagai Mustafa Chan, Amir Nafis sebagai Zain, Ahmad Syafiq sebagai Engku, Bulan Terry sebagai Natalie, dan juga masih banyak aktor hebat lainnya guys. Lanjut ke ulasannya. Meskipun dianggap sebagai syurga dunia yang abadi, namun Farid juga telah membuat hati Aileen terluka sebagai seorang istri guys. Ya, identitas lelaki yang tersembunyi di balik sikap luaran yang kelihatan baik mula terkuak. Dan kini, terlihat jiwanya yang terlalu mencintai dunia dan dikuasai oleh nafsu belaka, guys. Dan disinilah, guys, awal mula Aileen merasa dikhianati oleh Farid yang hanya cenderung kepada kehidupan mewah dunia. Korang rasa guys, apa yang akan berlaku? Akankah Farid dapat berubah seperti yang Aileen maukan? Lalu, seperti apa perjuangan Aileen dalam mempertahankan bahtera rumah tangganya? Akankah hubungan Aileen dan Farid dapat diselamatkan? Korang penasaran? Temukan jawabannya dalam siri drama Syurga Itu Bukan Mudah. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.